السلام عليك أيها النبي الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami muliakan Hadratil Muqarram Al-Ustaz Al-Ustaz Guru Dayak yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wa hadirat yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru-guru agama dan tokoh masyarakat yang kami muliakan, mohon maaf pada malam ini acaranya acara tunggal. Jadi pemainnya tunggal. Ini dia punya acara sekaligus kolam ilahi. Mohon maaf dan sembuh segera keadilan. Jadi seandainya ada kekurangan dari saya sebenarnya lebih maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami atas nama penitia penyelenggara atau pihak penyelenggara Ainayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sekalian saudara, terutama kepada yang kami muliakan penceramah pada malam hari itu Ustaz Guru Dayak, yang dimana beliau dapat mengabulkan hajat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu lingkungan Langgar Ainayah yang kiranya memberikan sumbangan berupa uang dan sebagainya maupun pikiran sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Di samping itu pula mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah nantinya apa-apa yang disampaikan oleh penceramah yaitu Hadratul Muqarram yaitu Guru Dayak, nantinya beliau kami sampaikan, kami berikan waktu seluas-luasnya. Kemudian sekaligus kita pada malam hari ini yaitu memperingati Haul Al-Alamah Syekh Al-Ustaz Zaini Abdul Ghani yaitu sekumpul Martapura. Nah, jadi kita malam ini ada dua faedah atau ada dua kesempatan yang kita dapat kita terima pada malam hari ini, sekaligus kita memperingati junjungan kita di Isra Mi'raj junjungan Nabi Muhammad SAW, sekaligus kita mengenang jasa atau perjuangan dari guru sekumpul di mana beliau yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan sekaligus adalah beliau jadi penutan kita atau penutan umat Islam di mana-mana. Demikian mudah-mudahan apa yang kita peringati pada malam hari ini artinya kita dapat berkah atau dapat hikmah yang dapat kita terima pada malam hari ini itu berkah dari Aulia Allah yaitu bersekumpul kemudian syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama penitia penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya pada acara pada malam hari ini terdapat kejanggalan atau layanan kami yang kurang berkenan di hati sekalian sekalian. Dan akhirnya kepada Hadratul Muqarram yaitu Bapak Guru Dayak, kami memberikan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan uraian hikmah Isra dan Mi'raj pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi
Al-Quran sekaligus sambutan dari Ketua PKBI Langgar Alinayah. Semoga yang membacakan dan juga yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penyelenggaraan Haul Guru Sakumpul pada malam hari ini sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masih di tengah wabah atau pandemi corona termasuk di Kuala Kapuas, angka penularannya masih cukup tinggi. Namun karena antusias Bapak Ibu warga lingkungan Rumah Sakit Lama Lingkungan Langgar Tamunanya ingin berpartisipasi menyelenggarakan Haul Guru Sakumpul sehingga kita bisa laksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya wajib memakai masker seperti yang kita pakai saat ini. Alhamdulillah kita bisa mengikuti sehingga kita terhindar dari penularan virus corona. Amin. Amin. Acara berikutnya yang kita tunggu ceramah atau tausiah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj sekaligus Haul Guru Sakumpul, dan alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan hikmat tausiah dari Ustaz Rahmat Hidayat atau yang lebih dikenal Guru Dayat. Sepenuhnya disilakan. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Tercurah rahmat banyak Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama di majlisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhana Zaini mimpin taklimnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya. Tauhid dan fikih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami,
kami. Engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebarluaskan sunahnya nabi. Cahaya sekumpul Allah masyurkan, berbagai ilmu habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, maka hadral maut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalla raudah tempat ajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya, sebagai ulama ikutan nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu dan yang mu'alafnya, diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya, ikut menaruh celengan amalnya. Hasilnya puas, banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur banyak muridnya, lebih 10.000 orang.